Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Menir Mobil Bekas. Hari ini kita habis belanja atau kedatangan mobil Avanza Veloz 15 Matic 2014 ya. Tidak itu juga, saya akan mereview dua unit, yaitu Toyota Veloz 15 AT 2014 dan Xenia yang kemarin saya vlog nih. Tuh unitnya guys. Ya, kebetulan kemarin sudah proses tapi slicknya tidak bagus atau BI checkingnya tidak bagus. Nah hari ini gue akan ngevlog. Tapi sebelum gue review dua mobil ini, tunggu dulu. Kopi deungeulan. Ajib. Oke guys, gue gak terlalu terperinci mereview tentang dua unit ini, tapi gue akan ngesut bagian dalamnya, interior dan eksterior, buat rekomendasi agan-agan ya. Dimana kalau untuk ini dibanderol dengan harga 125 juta nego keras lah ya, untuk Avanza Veloz 15 AT 2014 ini ya. Nah sedangkan untuk Xenia tipe X Deluxe manual 2012 itu dibanderol dengan harga 90 juta ya. Nanti akan saya shoot bagian eksterior dan interiornya antara Veloz dan Xenia X Deluxe. Check it out. Thank you.
want to get off that darkest ground. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Oke, itulah tadi gua sudah ngesut bagian interior dan eksteriornya Avanza Veloz AT 2014 dan Xenia X Deluxe 2012. Dimana kalau Avanza DP di 20, angsuran di estimasi 3,3 kali 47 bulan. Nah, sedangkan untuk Xenia X Deluxe DP 20, angsuran di 2,3 jutaan. Ya, buat agan-agan yang butuh mobil second berkualitas dan tinggal gas, datang aja ke Mutiara CP ini, tepatnya di blok A5 nomor 2. Ya, sini aja. Pokoknya enggak akan nyesel, enggak akan gimana? Enggak bakalan rugi lah kalau agan-agan beli unit di sini, ya. Oke. Dari saya sekian dan terima kasih. Saya tutup. Tunggu dulu, saya lupa. Kopi dengelan. Ya, terima kasih. Itulah tadi review saya masalah stok mobil Avanza Veloz AT 2014 dan Xenia X Deluxe 2012. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.